Lionel Messi kembali menjadi buah bibir di internet. Setelah membawa keberuntungan bagi Paris Saint-Germain gara-gara jersey baru Messi langsung ludes hanya dalam waktu 30 menit saja, kali ini ada berita yang menyebutkan bahwa tisu bekas pakai Messi dijual di internet dengan harga fantastis. Menurut laporan yang beredar, seorang penjual yang tak diketahui asal-usulnya menjual sebuah tisu yang digunakan Messi dalam konferensi pers perpisahannya dengan FC Barcelona. Tisu tersebut digunakan striker asal Argentina itu untuk mengelap air mata dan ingusnya saat itu. Menariknya, tisu itu dijual dengan harga yang fantastis, yaitu 1 juta dolar AS atau sekitar 14 miliar rupiah. Orang tak dikenal itu dilaporkan mengambil sampah seusai konferensi yang mengumumkan kepindahan Messi ke Paris Saint-Germain FC. Ia lalu mengiklankan akan menjual tisu tersebut dengan harga yang mengejutkan di beberapa situs web. Selain itu, penjual misterius itu juga menuliskan sesuatu yang unik. Ia mengatakan bahwa harga fantastis tisu itu disebabkan karena tisu mengandung materi genetik Messi yang dapat digunakan untuk mencetak kloning dari sang bintang sepak bola.